begitu, Pak. Sudah tahu, Pak, kuncinya, Pak, ya? Ojo dihilang, no, Pak. Nah, kalau kunci rumah hilang, masih panggil tukang kunci. Nah, kalau kuncinya Bapak mau ke surga, gak ada kuncinya. Tok, tok, tok. Sopo? Oh, penduduk surga malaikat. Kunci nih, bukan dewe. Loh, kari. Kari. Sok balik kari, gak apa-apa, Pak. Kalau nyasar ke sebelahnya, yang susah. Jadi, ini. Jadi, gak usah khawatir. Mereka yang dulu sholatnya menghadap Baitul Maqdis tetap dihargai oleh Allah. Allah itu maha penyantun, Allah itu maha penyayang. Nah, selanjutnya di surat Al-Baqarah 144 ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, ya, secara umum. Jadi bahwa ketika berpindah ke Baitul Maqdis, maka yang jadi patokan itu mizab, Pak. Ini hadisnya. Jadi ketika falanwalliyannaka qiblatan tardaha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salati ila Baitul Maqdis rafa ra'su ila sama fa anzalallah. Jadi ketika Rasulullah salat menghadap Baitul Maqdis, kemudian dia menengadahkan wajahnya ke langit, maka Allah turunkan falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka aku pindahkan menuju kiblat yang engkau inginkan, maka hadapkanlah kamu ke arah Masjidil Haram, ilal Ka'bah, ilal mizab. Mizab itu apa, Pak? Talang. Itu kan ada talang gitu. Nah, talang emas. Talang itu. Jadi ngadapnya ke talang itu. Ini awal-awalnya, ya. Ya ummu bihi Jibril alaihissalam. Di situ Nabi sholat pertama kali bersama malaikat Jibril. Rasulullah yang mengimami malaikat Jibril. Warawal Hakim fi mustadrakihi, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam mustadraknya, min hadits Syu'bah an Ya'la bin Atha an Yahya bin Qamtah qala ra'aitu Abdullah bin Amr jalisan fil Masjidil Haram bi izail mizab fatala hadil ayah. Jadi suatu saat saya melihat, katanya Yahya bin Qamtah ini, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, dan dia itu sedang duduk di Masjidil Haram, dan dia sedang membaca, ketika Rasulullah membaca itu, ayat tadi itu, untuk menghadap ke kiblat itu, dia melihat dia lurus dengan talang emas itu. Falanwalliyannaka qiblatan tardha. Qala nahwa mizabul Ka'bah, yaitu ketika itu sedang menghadap ke talang. Tsumma qala sahihul isnad wa lam yakhrujaha. Maka kemudian dia itu ketika sholat meluruskan itu ke talang emas itu. Wa rawi Ibnu Abi Hatim anil Hasan bin Arafah an Hisam bin Ya'la bin Atha bihi wa hakadha qala ghairuhu wa huwa ahadun qawl Syafi'i radhiyallahu anhu innal ghurda isabatan lil Ka'bah wal qawl al akhir wa alal aktharun annal murad al muwajaha. Jadi yang dimaksud dengan menghadapkan, meluruskan itu adalah menghadap Ka'bahnya, wajah ini, tawajjuh. Kama rawal Hakim min hadits Muhammad bin Ishaq an Amir bin Ziyad al-Kindi an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram qala syatruhu qibala. Jadi menghadap itu di depannya lurus. Summa qala sa'il isnad wa lam yukhrijahu. Tapi tidak
dicantumkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadza qawlu Abi al-Ali wa Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jabir wa Qatadah wa Rabi' bin Anas wa ghairihi wa kama taqaddama fi al-hadits al-akhir ma baina al-masyriqi wal maghribi kiblah. Dalam hadis yang disebutkan antara timur dan barat itu ada kiblat. Wa qala al-Qurtubi rawi Ibnu Jurayj bin Atha an Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-baitul kiblah li ahlil masjid. Ini Pak, perhatikan. Ka'bah itu kiblatnya bagi orang-orang yang ada di masjid. Jadi kalau kita sholat di Masjidil Haram itu harus menghadap Ka'bah yang di dalam masjid. Itu harus menghadap Ka'bah kalau di dalam masjid. Lanjut, wal masjidu kiblata li ahlil harami. Nah, kalau penduduk di kota suci di Mekah walaupun tidak melihat Ka'bah tapi arahnya ke Masjidil Haram. Jelas ya, Pak? Jadi saya ulang. Kalau di dalam masjid kita kiblatnya adalah Ka'bah. Kalau di kota Mekah kiblatnya adalah masjid. Gitu. Nah, sekarang wal haramu kiblatun li ahli al-ardi fi masyarikiha wa magharibiha min ummati, kata Nabi. Tapi kalau tanah haram Mekah itu adalah kiblat bagi seluruh penduduk yang ada di atas bumi bagi umatku. Jadi kalau seluruh dunia arahnya ke Al-Haram. Kalau Al-Haram penduduk di kota Mekah, yang ada di kota Mekah menghadapnya ke Masjidil Haram. Yang di dalam Masjidil Haram menghadapnya harus ke Ka'bah. Jelas? Gitu. Nah, terus gimana Ustaz? Kalau anu, nah itu beda lagi, Pak. Ini yang diberi oleh Rasulullah. Ya, jadi arahnya kita ini arahnya ke Mekah. Kalau yang di Mekah arahnya ke Masjidil Haram. Yang di dalam Masjidil Haram harus menghadap ke Ka'bah. Jadi seperti itu. Waqala Abu Naim Al-Fadl bin Dekin haddathana Zuhair an Abi Ishaq an al-Barra an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla qibla baitil maqdis 16 shahran aw 17 shahran wa kana yajibu qiblatahu qiblal bait wa annahu shallu salatal asri wa sallama qaumun fa kharaja rajulun. Ini sudah tadi sampaikan masalah salat yang menghadap waktu di subuh hari itu. Wahum, jadi mereka menyampaikan ada seorang laki-laki setelah Rasulullah mendapatkan ayat itu, ya, datang seorang laki-laki kepada orang yang lagi sholat, sedangkan mereka sedang ruku. Faqala ashhadu billahi laqad shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibla Makkah fadaruha kama hum qiblal bait. Jadi mereka, Pak, ini Pak caranya dulu. Ketika seorang laki-laki ini tahu bahwa Rasulullah itu sudah sholat menghadap ke Ka'bah, laki-laki ini datang memberitahunya sambil ngomong. Apa yang disampaikan? Ashhadu billah, bersumpah dia. Ashhadu billah. Laqad shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibla Makkah. Fadaru kama hum qiblal bait. Maka berputarlah kalian. Jadi setelah bersumpah, dia ceritakan, saya sudah sholat dengan Rasulullah,
yang sudah menghadap ke arah Ka'bah. Maka berputar semuanya, putar sambil rukuk. Yang perempuan di belakang muter ikut laki-laki, yang laki-laki balik. Ya. Waqala Abdul Razzaq akhbarana Israil an Abi Ishaq anil Barra qala lamma qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah. Setelah Rasulullah sampai di kota Madinah selama 16 bulan atau 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyahula nahwal Ka'bah, kemudian menghadap ke Ka'bah. Nah, ini yang saya ambilkan poin-poinnya aja, Pak ya, di tafsir surat Al-Baqarah 144. Nah, ini disampaikan di sini. Ada satu peristiwa. Baina mananu dari Ammarah bin Aus qala ya baina ma nahnu fi sholati nahwa Baitul Maqdis. Nah, ini kisah yang tadi. Ketika kami sholat menghadap ke Baitul Maqdis, sedangkan kami sedang ruku, tiba-tiba ada yang memberitahukan dari pintu masjid, sesungguhnya kiblat sudah berubah ke Ka'bah. Fa ashhadu ala imamina lahu. Nah, maka kemudian dia bersaksi kepada imam kami yang memimpin sholat itu, annau in harafa fatahawwala huwa warrijalu wasibyan wahum ruku'ul Ka'bah, wahum ruku' nahwal Ka'bah. Jadi memberitahukan imam sehingga semua bapak, ibu, bayi yang sholat, anak-anak yang sholat itu menghadap ke Ka'bah. Wa qulu haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Amara ta'ala bi istiqbalil Ka'bah min jami'i jihad. Syarqan wa gharban wa shimalan wa junuban. Jadi ini perintah untuk menghadap ke Ka'bah dari semua arah di bumi, entah dari timur, dari barat yang menghadapnya ke kiblat, dari utara, dari selatan. Wala yastathna min hadza syai'un siwa an-nafilah. Ini tidak ada pengecualian. Semuanya menghadap ke Ka'bah. Kecuali, nah ini. Siwa an-nafilah fi hali as-safar. Fa innahu yusalliha haitsu ma tawajjaha qalbahu wa qalbahu nahwal Ka'bah. Kecuali orang yang melakukan perjalanan ketika dia berada di nafilah. Ingat nafilah, Pak? Nafilah itu yang ditulis itu loh. Di bis-bis ada tulisannya ya. Jadi kalau kita naik bis, naik kereta api, naik pesawat, naik kapal, kapal laut, walaupun kita tidak menghadap ke kiblat, kita hatinya menghadap ke kiblat. Jadi boleh, Pak. Bapak naik bis arahnya ke utara, kiblatnya di barat. Bapak ya enggak perlu juga begini. Kursinya enggak bisa diputar gini. Nah, ikuti. Jadi ngikuti arah kemana bis atau pesawat atau kendaraan yang kita gunakan. Begitu. Jadi kecuali orang yang melakukan perjalanan. Jadi mengikuti arah kendaraan yang digunakannya. Terakhir, waqad istadalla al-Malikiyah, dan menyampaikan dalil dari golongan Malikiyah, madzhab Maliki, tentang ayat ini, ala annal musalli yanduru amamahu la ila maudi'i sujudihi. Mereka, imam madzhab Maliki, berpendapat kalau sholat itu melihatnya ke depan, bukan ke tempat sujud. Sekali lagi, ini madhab Maliki. Madhab Maliki. Saya teruskan ya, nanggung ini, Pak, kalau buat minggu depan ini. Kemudian dhaba ila Syafi'i wa Ahmad wa Abu Hanifah, qala al-Maliki yaqulu fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram
Falau nadhara ila madhi sujud lah ihtajja ayu takallafa dhalika binaw min al-inhina wa huwa yunafi kamalul qiyam. Kenapa? Kalau menghadap ke tempat sujud katanya ini apa namanya kurang menyempurnakan ketika kita berdiri. Tapi sebagian dari mereka yang duru al-musalli fi yaqimi ila sadrihi, ada juga yang ketika sholat melihat ke dadanya. Ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian waqala syariku qadi, berkata Imam Syarik Qadi, yanduru fi hali qiyami ila maudi usujudihi kama qala jumhurul jamaah. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama, kalau sholat, ya kalau sholat hendaknya melihat ke tempat sujud. Jadi kita sudah seperti itu, ya, karena lebih aman. Li'annahu ablagh fil khudu' wa akkada fil khusyu', karena itu lebih khudu', lebih sopan. Kemudian apa? Lebih khusyu'. Wa qad urida bi hadits wa amma fi hal ruku'ihi fa ila maudi'i qadamaihi. Jadi saya ulang, jumhur ulama kalau sholat penglihatannya ke tempat sujud. Ketika ruku, fa ila maudhi'i qadamaihi. Ketika ruku yang dilihat adalah di antara dua kaki. Ada yang berpendapat seperti itu. Ini pendapat ya Pak ya. Wa fi hali sujudi ila maudhi'i amfihi. Nah, ketika sujud yang dilihat itu adalah hidungnya, ujung hidungnya. Nah, kalau hidungnya pas-pasan ya agak susah Pak ya. Wa fi hali qudi ila hijrihi. Nah. Jadi ini pendapat ya yang perlu saya sampaikan. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annal haqqu min rabbihim ay wal yahudul ladzina anqadu istibalukum wa insarafikum min baitil maqdis ya'lamuna annahu ta'ala sayuwajjihuka ilayya bima fi kutubihim. Lalu terus kaitannya dengan Yahudi apa? Yahudi itu sudah tahu, Pak. Yahudi itu sudah tahu bahwa sebenarnya kiblatnya itu nanti kepada Ka'bah. Mereka sudah tahu dengan sesungguh-sungguhnya. Sebagaimana tercantum dalam kitab suci yang dibawa oleh Nabi mereka. Tentang sifatnya sudah diceritakan semua itu. Terakhir saya tutup dengan satu kisah. Ketika Rasulullah datang, ada orang yang datang ke Madinah maksudnya, ada orang Yahudi itu yang ngawasi. Ini ciri-cirinya Rasulullah katanya seperti ini. Ternyata cocok. Orangnya tidak sombong, tawadu, tidak menunjukkan keakuannya. Maka ketika dia membuktikan itu, akhirnya dia masuk Islam. Sebagai orang Yahudi masuk Islam. Setelah Rasulullah masuk, datang golongan Yahudi datang kepada Rasulullah. Rasulullah nanya tentang orang yang barusan masuk Islam, tokohnya mereka ini. Bagaimana pendapatmu tentang siapa namanya lupa saya? Tentang ini Abu Salamah atau siapa? Tentang ini, dia itu tokoh kami, dia orangnya begini-begini. Dia barusan bersyahadat di depanku, dia sudah masuk Islam sekarang di sini. Begitu tahu kalau masuk Islam, berubah mereka ucapannya. Oh, dia ini orang yang enggak bisa dipercaya, langsung berubah. Seketika itu juga. Jadi mereka sudah tahu tentang peristiwa-peristiwa itu, cuma mereka tidak mau mengakuinya. Ingat, ghairil maghdubi walad waladdallin. Maghdub kenapa? Karena mereka sudah tahu, makanya maghdub. Karena dimarahi, dimurkai. Mereka tahu tapi mereka menyembunyikan. Yang satunya waladdallin, tersesat. Jadi mereka sudah tahu, makanya mereka tidak bisa menerima itu. Karena Nabi Muhammad bukan dari utusan, bukan dari golongan mereka. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya. Semoga Allah yang menyempurnakan.
sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'asha ni wa daraji'at fatayaji ratal alami ya uhaylal judi wal karami rabbi fanfa dinal husna bi hurmati wa amidna fi tariqati wa mu'afati minan fitani ya salamun alaik ya Rabbi ashani wa daraji adfatayaji ratal alami ya diwal karami amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما للدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوب فتوى العارفين واجعلنا واياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين يا الله ampunilah kami dengan barokah Al-Quran ya Allah yang kami pelajari dengan barokah majlis ilmu yang kami berada di dalamnya ampunilah dosa kami dosa kedua orang tua kami bagi orang tua kami yang masih yang telah meninggalkan kami ya Allah jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surga-Mu angkatlah mereka derajatnya ya Allah muliakanlah kedudukannya ya Allah ampunilah dosa-dosanya ya Allah seperti baju putih yang bernoda menjadi putih bersih kembali dengan rahmat-Mu bagi orang tua yang masih hidup bersama kami ya Allah berilah kami kesempatan untuk membahagiakan mereka untuk berbakti kepada mereka ya Allah berilah kami kesempatan ya Allah untuk menyenangkan hati mereka anugerahkanlah kami dan mereka ya Allah husnal khatimah husnal khatimah husnal
husnal khatimah. Ya Allah, dengan barokah Al-Quran yang kami pelajari, ya Allah, berikanlah kami keluarga yang barokah, sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang saleh-saleh, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat, dari golongan yang menghafalkan Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran, mengamalkannya, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Rahman, apabila di antara kami saat ini sedang sakit, ya Allah, sembuhkanlah kami dan mereka dengan barokah Al-Quran. Apabila di antara kami saat ini menghadapi kesulitan, ya Allah, berilah kami jalan keluar pertolongan-Mu, ya Allah, dengan barokah Al-Quran. Ya Rahman, kami pasrahkan semua masalah kehidupan kami, ya Allah, hanya kepada-Mu, karena Engkaulah tempat bergantung, ya Allah. Antal Ahadus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.